KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Ju dalam Mahir Didik TV KPM. Okey, dah tengok video cikgu tadi? Inilah hasilnya. Jadi kamu dapat tahu tak apa yang kita akan pelajari pada hari ini? Eh, cikgu ni dah macam host pula kan? Mana host cikgu pada hari ini? Mira? Oh, Mira. Mana Mira ni? Ada yang menyeru ke? Cikgu Ju. Ya, Mira. Ke mana Mira pergi? Cikgu, saya ada. Saya tengok ilustrasi tote bag ni, cikgu. Macam-macam ilustrasi yang lawa sampai leka lah saya, cikgu. Ya, Mira. Betul. Banyak idea-idea yang dicurahkan melalui tote bag sebenarnya. Wah, dan ini yang kita nak belajar hari ini kan, cikgu? Betul, Mira. Bagaimana nak menghasilkan ilustrasi tote bag ni? Wah, menarik. Tapi sebelum tu kan, cikgu, sebelum kita nak belajar bagaimana nak menghasilkan ilustrasi yang cantik, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan cikgu kita? Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul, jadi ayo kita saksikan profil guru. Seperti biasa, tepat jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Syamira Nazir. Dan hari ini selama 1 jam, Mira dan anda di rumah juga, kita akan sama-sama belajar dengan Cikgu Ju Raiti ataupun lebih mesra disapa Cikgu Ju. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Cikgu? Sihat? Alhamdulillah, sihat sangat. Okey, Cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lancang Pahang. Samalah kita orang Pahang, Cikgu. Oh, ya? Yeah. Oh, baguslah. Macam tu jumpa orang kampung. Jumpa orang kampung. Okey, dan Cikgu Ju Raiti ataupun Cikgu Ju merupakan guru perpustakaan dan media. Betul, cikgu, betul. Okey, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, Cikgu, saya ingin persilakan Cikgu untuk sentasi tangan terlebih dahulu. Okey, baiklah, Mira. Okey, kerana kami di Didik TV sangat menitik beratkan tentang aspek penjagaan SOP. Okey, Mira pula. Okey, tadi kan cikgu, ya, Mira. Mira kat situ, Mira tengok tote bag semua cantik-cantik lah, cikgu. Ilustrasi ada macam-macam rupa, ada corak geometri, ada corak kartun, corak emoji dan banyak lagi, cikgu. Betul. Dan hari ini Cikgu Ju datang jauh dari Pahang sebab nak mengajar Mira dan juga anda di rumah tentang penghasilan ataupun ilustrasi ekspresi tote bag untuk murid-murid menengah atas untuk subjek pendidikan seni visual. Betul, Mira. Yeah. Okey. Mungkin cikgu boleh jelaskan kepada saya dan juga mereka di rumah apa yang cikgu nak fokuskan hari ini sebenarnya? Okey, hari ini cikgu nak fokuskan kepada tajuk grafik komunikasi visual. Okey, untuk murid-murid tingkatan 4 khasnya, okey. Okey, dalam komunikasi visual ni kita akan belajar tentang ilustrasi, tipografi,
simbol, logo dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi hari ini cikgu nak fokus kepada ilustrasi. Dalam ilustrasi itu sendiri, Mira, ada banyak lagi kategori. Ada ilustrasi emosi, dekorasi, okay, ada produk, ada juga tentang pengiklanan dan sebagainya. Wow. Tapi hari ini, Mira nampak tak kotak sebelah Mira tu? Okey, nampak cikgu? Boleh Mira pegang tak? Boleh. Okey. Okay. Saya tolong pegang. Dekat kotak yang Mira pegang tu terdapat banyak jenis-jenis emoji. Okey. Emoji ni sebenarnya kita mempamerkan tentang ekspresi. Itu yang kita katakan pada hari ini, yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tentang ekspresi. Okey, ria ataupun perasaan yang ingin kita gambarkan kepada sesuatu karya. Yep. Okey. Itu yang kita akan pelajari pada hari inilah. Okey. Seterusnya, di hadapan Mira pun cikgu ada bawa pelbagai alat. Okey. Yang mana kalau perhatikan di sebelah kanan cikgu Mira, kat sini adalah ekspresi tentang produk. Okey, bagaimana sesebuah company untuk mengeluarkan barang-barang dia lah. Okey, yang mana yang ini cikgu dapat sponsor daripada Dalili Art. Dia menunjukkan kita dalam kategori produk ini terdapat banyak. Betul. Typography ada, okey, ada typography, ada image, okey, ada ilustrasi dan sebagainya. Kalau tengok kat bantal yang cikgu bawa ni, ini lebih kepada image lah, fotografi dalam komunikasi grafik. Okey. Wow. Banyak produk cikgu bawa macam butter beige, apa tu ada botol ni Botol. Okey, dalam tumbler ni, kalau kita tengok dekat tumbler ni kat sini ada tulisan. Okey, tulisan ataupun typography ni juga, okey, sebahagian daripada komunikasi visual. Okey, sebahagian daripada komunikasi visual. Okay. Jadi kita belajar hari ini macam-macam benda sebenarnya, Mira. Saya tertarik yang dekat beg tu cikgu sebab ada muka cikgu juga kat situ. Betul. Sekarang teknologi dah canggih. Kalau dulu mungkin kita menggunakan secara manual, okey, masih ada lagi, masih ada lagi yang membuat secara manual, tapi sekarang banyak yang dikeluarkan dalam bentuk apa, pencetakan mesin. Okey, walau bagaimanapun, kalau kita nak menghasilkan ilustrasi, okey, mesti menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu kalau menggunakan mesin. Contohnya Mira untuk mendapatkan image yang cikgu ni, gambar muka cikgu ni, cikgu perlu draft idea dulu. Draft idea dulu. Buat thumbnail dulu. Kemudian ilustrasi cikgu tu cikgu masukkan dalam Adobe Photoshop. Wah, panjang sikitlah prosesnya cikgu. Ya. Kemudian dah dapat dalam Photoshop, baru kita hantar ke company pencetakan untuk mencetak kita punya produk kita tu tadi. Okey, cikgu, tadi cikgu sebut tentang bermula kita kena buat draft terlebih dahulu cikgu. Jadi sekarang ni cikgu, kita mesti nak kena buat draft dulu dekat kita punya beg ni. Ya, nak buat lakaran dulu cikgu. Betul. Betul, kira. Jadi apa kita punya step yang pertama cikgu? Apa yang kena ada cikgu? Pensel ni ke nak buat lakaran? Okey. Untuk membuat lakaran yang pertama, kita kata-kata tadi thumbnail. Maksud thumbnail tu Mira, cikgu ajar ya sikit. Silakan cikgu. Okey, maksud thumbnail tu adalah lakaran kenik ataupun lakaran kecil. Kalau anak-anak murid yang mengambil mata pelajaran seni dia dah tahu. Cikgu suruh buat thumbnail. Okey, dia orang dah tahu. Thumbnail tu adalah lakaran kenik ataupun lakaran kecil. Apa yang kita nak persembahkan pada kita punya produk tu nanti, ilustrasi kita tu nanti, okey. Contohnya, hari ini sebab cikgu ambil tajuk ekspresi, orang kata luahan perasaan kan. Cikgu dah tunjuk beberapa gambar emoji. Jadi hari ini kita buat tentang emoji dekat tote bag kita. Wah, okey, okey. Kita tak boleh buat yang crowded nanti tak cukup masa Mira. Okey, yang pertama kita buat thumbnail. Thumbnail tu lakaran kenik je, kita buat kecil je. Contoh kita nak ada emoji. Kita buat dulu bentuk dulu ya. Kita buat bentuk emoji dulu. Dalam ilustrasi nak menarik kita kena ada campuran antara image visual dengan juga typography tulisan. Jadi kita buat macam ni. Contohnya kita nak thumbnail kita ni, nak lakaran kita tulisan kat bawah ke tulisan kat atas. Okey, ini thumbnail yang pertama. Yang kedua, kita buat lagi. Yang ni yang cikgu buat ni kita kata olahan idea sebenarnya. Nak tulisan tu saya ingat kat sini ke? Nak ke bawah. Contoh, nak ke bawah ketika kan. Kemudian kita buat lagi satu. Okey, mungkin kita nak buat kat sini. Antara ketiga-tiga ni, cikgu tengok yang lebih center, lebih menarik. Sebab dalam seni kita belajar tentang simetri, keseimbangan antara ruang, atas, bawah, kiri dan kanan. So cikgu proceed thumbnail yang ketiga. So Mira kena sedia dengan pensel ni. Pensel, okey. Okey, tak apa, lepas ni kita mulakan. Cikgu tunjuk dekat Mira dulu ya. Boleh. Okey. Step macam mana kita nak buat yang ni adalah kita buat satu garisan simetri terlebih dahulu. Okey. Tujuan garisan simetri ini adalah untuk mendapatkan gambar yang seimbang.
apa-apa saja kita nak lukis Mira, eh, untuk anak-anak murid di luar sana, nak lukis apa-apa pastikan kita buat garisan simetri dulu. Ini teknik yang biasa cikgu ajar kepada pemula ataupun beginner yang memang tak pandai nak melukislah. Dan garisan ni cikgu kita tak perlu ukur betul-betul lah, tak perlu. Okey, dalam seni kita tak perlu nak ukur macam terlalu sistematik macam matematik, ya. Kita buat yang seimbang saja, kita nampak seimbang cukup macam ni. Kemudian walaupun kita nak lukis bentuk asas saja, contohnya bentuk bulat sebab smiley kita bentuk bulat. So cikgu tandakan. Okey, atas, bawah, kiri, kanan. Tujuan dia apa? Untuk dapat ruang yang seimbang. So cikgu campurkan. Kita kena buat macam tu supaya kita nak dapat bentuk dia yang seimbanglah. Okey, dalam seni kita belajar tentang prinsip keseimbangan, kan? Belajar tentang ruang, warna dan sebagainya. Okey, yang kita buat ni adalah garisan. Okey. Seterusnya Mira, kalau tadi Mira kata okey, antara emoji tu Mira suka yang mana? Antara yang kat sini semua ni cikgu. Saya paling suka yang ni lah cikgu. Yang ada bling 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 kat betul. Mesti ada apa-apa ni Mira. Ya, sebab saya suka hasil cikgu nak tunjuk nanti. Sebenarnya apa yang Mira pilih tu sesuai dengan watak Mira yang nampak manja, yang nampak romantik. Okey. Jadi macam mana kita nak buat mata yang love tu ting tu? Okey, teknik ni senang, kita buat satu garisan macam tu. Okey, sebab apa kita buat? Sebab kita nampak bentuk love tu, mata dia tu ada ke dia apa mengiring sedikit, eh. So macam mana nak buat mata? Kita buat bentuk macam tu. Okey. Teruskan. Yang ini pun. Yang ini terus ke sini. Okey. Dapat? Dapat. Okey, anak-anak murid kat sana boleh, yang keluar sana boleh buat sama-sama dengan cikgu, ya. Okey, dah dapat. Kemudian kita nak buat mulut dia. Okey, pastikan garisan tengah-tengah, dari tengah ke kiri dan tengah ke kanan ni sama besar supaya kita dapat lukisan yang seimbang. Betul. Okey, kemudian kita buat bentuk macam ni. Wah. Wow. Yang bawah ni lidah dia kita just tarik jelah macam ni. Okey, dah dapat. Okey, Mira dah belajar. Lepas ni Mira kena buat lakaran pula. Saya nak buat boleh. Macam nilah kan cikgu. Okey, betul. Okey, betul. Okey, kalau dah dapat macam ni, biasanya cikgu akan ajar anak-anak murid cikgu supaya kita padamlah garisan yang tak perlu ni. Sebab bila ada garisan yang tak perlu ni, dia akan mengelirukan kita sewaktu kita nak buat proses yang seterusnya, iaitu menebalkan lakaran kita. Okey, cikgu, nak menebalkan lakaran tu mesti kena guna pensel kan cikgu? Betul. Saya ada satu soalan tadi cikgu. Pensel apa yang sesuai untuk kita gunakan nak buat lakaran ni? Tapi cikgu jangan jawab dulu. Okey. Kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. TV KPM di mana hari ini kita nak belajar membuat ilustrasi tooth bag bersama dengan Cikgu Ju. Tapi adik-adik yang sedang menonton sekarang, tahukah anda sebenarnya tooth bag ini merupakan bag klasik Amerika di mana tooth tu membawa maksud membawa, kan cikgu? Sebab tu bag itu kita guna nak letak barang, membawa barang, kan? Betul. Okey cikgu, tadi kan cikgu dah ajar nak buat draft ataupun lakaran. Ya, betul. Seterusnya cikgu, apa langkah seterusnya? Dan tadi satu soalan saya, pensel apa yang sesuai kita nak guna tu cikgu? Okey, baiklah. Okey cikgu share sikitlah. Okey. Pensel yang paling sesuai adalah pensel yang HB. Okey, pensel HB. Pensel HB ni dia punya sifat dia adalah dia tak terlalu pekat Mira. Okey, maksudnya kalau kita padam dia tak akan meninggalkan kesan pada permukaan yang ingin kita lukis. Jadi untuk melakar, proses melakar kebiasaannya saya syorkan menggunakan pensel HB.
Okey. So, kita boleh mulakan ni. Nanti tak cukup masa kita, Mira. Okey. Okay. Kita mulakan dengan melakar dulu. Okay, step yang pertama untuk dekorasi tote bag ni dengan lakaran terlebih dahulu. Okey, lepas proses melakar ni, cikgu terangkan dulu. Lepas proses melakar ni, kita perlu menebalkan kita punya outline lakaran kita menggunakan marker yang cikgu dah sediakan. Special untuk Mira satu, untuk cikgu satu. Okey. Okay. Dan yang akhir nanti kita nak mewarna. Jom Mira, jangan kita lengahkan masa lagi. Jom. Tak sabar dah kan? Okey, jom kita buat ikut emoji kesukaan Mira. Okey, cikgu, emoji saya pilih yang love-love mata bling-bling tu. Kalau cikgu apa agak-agak cikgu nak buat emoji cikgu? Cikgu yang suka yang lidah terjeli tu, Mira. Oh. Cikgu suka. Yang naughty-naughty sikit. Ya. Cikgu suka yang itu. Sebab apa? Dia kadang-kadang emoji kita ni menggambarkan diri kita, Mira. Mari kita buat sambil kita sembang, Mira. Okey. Okey. Dia menerangkan tentang emoji tu, orang kata sedikit sebanyak menerangkan tentang ciri-ciri peminat emoji tu sendiri. Okey. Kita buat lakaran dulu macam mana kita nak buat bentuk kita tadi, Mira, ya. Okey. Buat lakaran. Okey, buat lakaran ni kena berhati-hati ya, Mira, sebab kalau kita salah lakaran ni boleh mendatangkan orang kata takkan jadilah kita punya lakaran yang perfect. Betul. Sebab asas dia dah rosak, dah tak betul kan? Okey. Jadi kita perlu ada asas yang betul, okey. Buat lakaran berhati-hati, ikut outline yang betul. Okay. Cikgu, kalau macam saya nak buat ni kan cikgu, tadi cikgu dah sentuh tentang elemen keseimbangan. Betul. Kena seimbang. Betul. Dan ada tak, selain daripada itu, ada tak teknik lain nak pastikan gambar yang saya buat ni, orang yang tengok gambar tu faham ini mesej yang dia nak sampaikan? Okey, selain daripada keseimbangan ataupun ruanglah kita katakan simetri dengan tak simetri itu, warna sangat penting sebenarnya, Mira. Apa-apa pun kita nak buat, produk kita nak keluarkan, kita kena tengok tentang warna juga. Prinsip warna. Sebab tu dalam seni kita ada belajar tentang pro dan kontra. Betul. Maksudnya penggunaan warna yang bertentangan antara warna yang cerah, warna yang gelap, kan? Okey, sebab tanpa ada warna pro dan kontra tu, lukisan ataupun lakaran yang kita hasilkan tu tak menarik, Mira. Ya. Yeah. Warna pun mainkan peranan jugalah kan cikgu? Betul, warna, Mira. Warna tak silap saya ada warna panas, warna sejuk kan cikgu? Betul. Warna ni kategorinya terbahagi kepada tiga. Okey, sambil-sambil cikgu buat lakaran, cikgu ajar sikit ya. Okey. Yang warna pertama adalah warna asas. Okey. Okay, warna asas ataupun kita panggil warna primer. Okey, warna tu warna merah, warna biru. Kan? Ada belajar kalau murid-murid dari sekolah rendah dah belajar tentang warna. Kemudian kita ada warna sekunder. Warna sekunder ni adalah campuran dua warna asas akan menghasilkan warna sekunder. Dan yang terakhir ada yang ketiga saya tahu cikgu. Okey. Mesti dapat agak. Apa dia, Mira? Warna ketiga kita panggil dia warna tertiar. Ya, betul. Okey, dah siap belum lakaran Mira tu? Saya punya dah siap cikgu. Nak tunjuk ke? Okey, tunjuk. Tunjuk Mira, jangan tak tunjuk. Oh, tapi cikgu detail sikit jadi lambat sikitlah siap yang cikgu punya ni. Cikgu punya lagi cantik dari saya ni. Tak apa, kita cuba Mira. Saya adjust sikitlah. Okey, adjust dulu. Okey, cikgu nak ingatkan semasa kita nak membuat lakaran proses ni ya. Kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Nak cantik kita pelbagaikan. Dalam seni kita ada konsep kepelbagaian. Dalam prinsip seni kita ada konsep kepelbagaian. Jadi kita mempelbagaikan imej ataupun ilustrasi yang ada bagi menarik perhatian. Okey, kalau kita lukis seketul dia tak ada gambar lain tak cantik juga, Mira. Jadi kena seimbanglah. Okey, ikut kemampuan. Bagi anak-anak murid yang baru nak belajar tu tak ada masalah. Buat yang simple pun tak apa. Okey, jadi ikuti langkah-langkah yang betul. Tapi kan cikgu, sambil-sambil saya melukis ni cikgu, anda katalah kalau tersilap saya punya lukisan nak padam susah ni atas sebab ni. Ya. Macam mana cikgu kalau berlaku kesilapan cikgu? Okey, kalau berlaku di kawasan yang kita nak warnakan, kita abaikan je Mira. Jangan takut, kita buat dia. Kita yang buat dia. Jadi kita gunalah kreativiti kita untuk touch up. Katakanlah kita terconteng dengan warna yang gelap. Okey, kita gunalah warna yang lagi gelap daripada tu untuk kita tutup kesalahan kita tu. Kita tindihkan warna tu. Okey, kita doublekan warna tu. Begitu juga kalau terkena kat kawasan kat luar ni. Kita bolehlah letak elemen lain. Contohnya corak,
Lepas tu percikkan pun boleh. Tak ada masalah. Ya, kalau nak yang lebih mudah cikgu, yang macam cikgu kata sekarang ni kan kita dah berinovasi. Macam kat bantal cikgu tadi, cetak je cikgu. Okay, kalau yang cetak tu sebenarnya dia lebih kepada kita guna teknologi sekarang lah. Kita ada banyak aplikasi sekarang ni yang kita ada Adobe Photoshop, Adobe Illustrator kan. Yang mana bidang-bidang grafik ni sebenarnya sangat meluas. Kalau kita nak sebut, cikgu rasa setiap tempat tu ada grafiknya. Betul. Jadinya orang kata kalau kita nak gunakan grafik ini, kita kena mahirlah aplikasi-aplikasi ini. Teknik yang sama, kita masih menggunakan thumbnail yang cikgu ajar tadi. Mesti ada lakaran kenik, lakaran asal thumbnail tu, kemudian kita buat lakaran, barulah kita detailkan. Dan bila kita detailkan dalam kita punya software kita tadi, kita dah dapat image dan kita baru boleh hantar dekat kilang pencetakan dan sebagainya. Jadi dah ada proses-proses yang tertentulah. Okey, dah siap ke? Cikgu, saya punya dah siap dah cikgu. Okey. Dah siap, cikgu pun dah siap. Kita tunjuk dululah. Mungkin ada yang nak tengok kita ni. Ini saya punya. Ini yang cikgu punya. Ini lakaran kita dah siap. Okey, cikgu memilih watak emoji ni tadi. Okey, watak ni nampak nakal, nampak fun kan, nampak seronok. Jadi inilah lakaran cikgu pilih. Okey, yang Mira pula. Yang saya punya cikgu macam tadilah, ada bling-bling-bling, ada tengah fall in love. Okay, kat watak ni dia sukalah nampaknya. Kat atas pun ada perkataan love. Love, sesuailah dengan Mira. Okey, Mira. Seimbang tak cikgu? Seimbang. Tapi cikgu nak tanya Mira lah. Mira tahu tak apa fungsinya kertas yang ada di tengah-tengah dalam beg tu? Agak-agak kan cikgu, mungkin supaya sebab apa cikgu eh? Okey, cikgu nak terang kat sini. Kalau kita nak melukis atas fabric ataupun kain, macam tote bag kita ni fabric berasal daripada canvas, kain canvas ya, material kain canvas, kita perlu alas terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan kita alas dengan mounting board yang cikgu bagi ni, warna hitam ni mounting board. Tujuan kita nak alas ni supaya lakaran kita tak menembusi ruang ke belakang. Okey, kalau kita tak alas, nanti bila kita warnakan, bahagian belakang pun terkena warna tu sekali. Nanti tak cantiklah lakaran kita. Faham. Tapi cikgu, lakaran kita ni kita baru guna pensel cikgu. Betul. Kita nak kena guna marker kan? Betul. Pandai Mira. Cikgu dah terus ingatkan. Okey, betul. Lepas ni kita akan buat lakaran. Kita kena pekatkan outline kita ni tadi menggunakan marker. Okey, marker jenis apa tu cikgu? Marker hitam yang cikgu guna ni, marker hitam. Okey, dekat pasaran ada banyak jenis marker. Okey. Kalau kamu nak gunakan untuk proses atas fabric ataupun atas kain ni, gunakan fabric laundry marker. Laundry marker. Okey, kalau tak jumpa yang ini, gunakan marker permanent. Tak ada masalah. Sebab dua marker ni tak dia takkan hilanglah kalau kita basuh. Jadi kita nak buat step yang seterusnya. Boleh? Mari jom cikgu. Okey, kita teruskan dengan step untuk melakar lakaran kita ni supaya lagi gelaplah outline dia, senang kita nak warna nanti. Jom kita teruskan. Saya lakar. Saya ikut lakaran ni dengan menggunakan marker. Okey. Kalau macam ni kan cikgu nak untuk menggunakan marker ni? Ya. Saya tengok cikgu terus buat saja tak macam saya. Saya buat berkali-kali garisan ni cikgu macam ni. Cikgu nak ingatkan, untuk mendapatkan produk yang berkualiti, garisan yang cantik, kita kena yakin semasa kita nak melakar ataupun kita nak menebalkan outline kita tu Mira. Jangan buat jangan buat dot-dot-dot sambung-sambung tu. Okey, lakaran kita takkan nampak cantik lah. Okey, jadi kita kena buat masa kita nak melakar guna marker tu kena yakin. Okey, kena yakin ikut outline yang betul. Sekali tarik je Mira. Okey, sekali tarik. Sekali tarik je. Okey, Mira cuba Okey. Cikgu. Ya, saya. Saya selain tu saya juga nak tanya, apa teknik lain yang kita boleh hasilkan ilustrasi selain selain daripada teknik manual yang macam kita buat sekarang? Okey. Sebenarnya nak menghasilkan ilustrasi ni, kalau dalam seni kita banyak sangat belajar tentang craft Mira ya. Okey. Selain daripada kita nak melukis secara manual, secara manual, kita kita boleh kita boleh buat cetakan. Kalau Mira pernah nampaklah. Contohnya cetakan pada baju cikgu yang cikgu ada hanger kat situ kan. Kat situ kita gunakan teknik cetakan. Cetakan ni ada banyak. Cetakan stensil ada, cetakan sutera saring ada. Itu pun boleh menghasilkan ilustrasi Mira. Ya cikgu? Okey. Betul?
Hati-hati ya Mira, sebab kalau outline yang Mira buat tu tak cantik, nanti hasil pun tak berapa nak menarik. Tak berapa kemas kan cikgu kan? Okey, betul. Okay. Saya dah buat saya punya outline saya. Sekarang ni bila outline dah siap, macam cikgu kata nak bagi menarik, warna kena ada. Betul. Agak-agak kan cikgu, kalau saya nak pilih, saya nak letak warna kuning je lah kat saya punya beg ni, satu warna je. Boleh, tapi tak adalah nampak 3D dia, tak nampak menarik sangat. Kita kenalah gunakan warna-warna yang boleh membentuk 3D. Contohnya, warna orange, kuning, itu membentuk tone dia lah. Mira jangan laju sangat Mira, nanti tak cantik line Mira tu. Alamak. Mira nak laju-laju nak pergi mana Mira? Ada dating tu? Tak ada lah cikgu. Saya sebab saya lepas dah saya dah warna ni, saya nak keringkan beg ni, saya nak pakai cepat-cepat tapi kena keringkan ke beg ni ya? Tak tahu ya. Okey, memang nak kena keringkan Mira sebab material yang kita nak gunakan, medium yang kita nak gunakan ni nanti adalah kita nak guna fabric dye. Okey, cuma fabric dye ini sifat dia tak macam cat minyak yang banyak kali kena tunggu dia kering, banyak hari kena tunggu dia keringlah. Kalau fabric dye ini dia ambil masa yang sekejap je untuk kering. Fabric dye ya, sesuatu yang saya tak sabar juga nak tahu dengan lebih dalam lepas ni macam mana agak-agak nak gunakan fabric dye tu cikgu. Nak sebut pun susah kan. Selalu dengan yang dye-dye ni kita buat t-shirt tu je. Macam tu ke untuk kita punya tote bag ni ya? Betul. Kalau macam tu nak tahu cikgu, kita berhenti berehat dulu cikgu. Boleh Mira. Kita berhenti berehat dulu sebab saya nak tunjuk dulu kat cikgu lepas ke tak saya punya ilustrasi ni. Jadi ke tak? Nak tunjuk sekarang ke lepas berhenti berehat? Selepas berhenti berehat lah. Surprise sikit. Secret sikit. Kita simpan dulu, tahu cantik ke tak cantik. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir, Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Fly me to the moon and let me play among the stars. Mentang-mentanglah ada love kat sini kan. Terus fly me to the moon, cikgu. Itulah, terus perasaannya berbunga-bunga kan. Bagus, dan Mira. Dan inilah hasil saya, cikgu. Macam mana cikgu lepas ke? Cikgu boleh bagi 90. 90 je lah. Tak boleh banyak-banyak. Saya... Nanti kalau bagi banyak, Mira tak nak usaha lagi. Betul tak? Cikgu bagi 90 lah. Nanti Mira boleh usaha lagi untuk 10% tu. Yes. Okey, saya akan pastikan cikgu. Habis Mahir, saya dapat 100%. Ya, betul Mira. Okey, mari. Okey, mari. Tahu ke kita dapat apa ni? Tadi cikgu ada sebut pasal dye tadi tu. Fabric dye. Fabric dye, betul? Okey, betul. Okey, sekarang ni kita dah buat thumbnail. Cikgu dah ajar thumbnail tadi. Lepas tu cikgu dah ajar macam mana buat lakaran. Lepas tu cikgu ajar pula macam mana kita nak pekatkan outline kita menggunakan marker yang banyak sejenis marker tadi. So, step ni dah nak masuk step yang terakhir dah Mira, iaitu mewarna menggunakan fabric dye. Okey. Okey, dekat depan Mira tu cikgu dah letakkan warna siap-siap palette-nya. Okey, kita nak lawan ni Mira. Menggunakan warna yang ada, bahan yang ada, masa yang sama. Kita buat sama-sama tengok siapa yang lebih menarik. Okay. Jom kita mulakan Mira. Nak warna ni kena guna beras ni. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan. Beras apa yang sesuai saya nak guna? Yang besar ke, yang kecil ke, yang macam ni ke? Okey, sebenarnya cikgu sengaja je letakkan Mira beras yang besar macam tu. Okey. Okey, beras ni ada banyak kategori sebenarnya. Ada beras yang petak, ada beras yang bulat. Okey, yang petak ni sesuai untuk permukaan yang bersudut, geometri. Manakala yang bulat ni sesuai untuk yang berbentuk melengkung.
Organik, bentuk organik. Jadi yang pada Mira tu semuanya berbentuk bulat. Betul tak? Betul, cikgu. Okey. Untuk memulakan warna kita pada hari ini, kita kena gunakan beros yang besar dahulu untuk mewarna ruang yang luas sekali kat situ. Kalau Mira tengok kat lakaran kita ni, ruang yang paling luas adalah ruang smiley ni. Okey, warna dia warna apa Mira nak buat? Kalau smiley ada sini. Jangan tiru, jangan tiru. Alah, buat baru nak ambil kuning juga. Jangan tiru. Dia jahat, dia nak tiru yang sedia. Tak boleh Mira. Tak boleh. Tengok yang ada kat depan je. Mira nak guna yang mana? Kalau macam tu saya nak guna, saya pilih yang mana cikgu? Saya nak pilih yang warna merah. Merah? Untuk apa? Untuk ruang. Untuk saya buat dekat love tu boleh tak cikgu? Okey, boleh. Ha, jom kita mulakan. Cikgu pun nak mula. Jangan tengok cikgu ya. Oh, cikgu tutup. Tak apa. Okey, kita tengok siapa siap dulu. Saya ambil warna merah ni. Okay. Ambil. Okay. Masa nak warna merah, hati-hati ya. Nah, sebab penggunaan warna ni kita kena pilih warna-warna yang menarik. Macam cikgu dah sebut sebelum ni tadi. Warna yang pro dan kontra. Iaitu warna yang gelap dan warna yang cerah. Dan cikgu, untuk yang saya menggunakan warna ni kan cikgu, perlu ke untuk saya letak air sedikit? Tak perlu. Untuk fabric dye, untuk fabric dye sebenarnya material dia dah cukup cantik dah sebenarnya. Dia warna dia orang kata just nice lah untuk kita letak kat fabric kita. Jadi tak perlu campuran apa-apalah. Baik. Okay. Dan di mana fabric dye ni kita boleh perolehi cikgu? Okey, kalau kita nak beli fabric dye ni sebenarnya banyak kedai-kedai alat tulis yang jual. Okey, tapi zaman sekarang ni kita buat PDPR pun kat rumah kan. Jadinya saya showkan anak-anak murid saya supaya boleh beli dekat online pun boleh. Wah, senang didapatilah masanya. Mudah. Mudah dan murah sebenarnya. Kalau ada anak murid yang orang kata nak jadikan hobi juga kan, boleh menjana pendapatan juga sebenarnya dengan aktiviti ini. Betul. Kita belajar dan boleh orang kata mendatangkan tambahanlah pendapatan tambahan kan. Okey. Saya buat mata dulu. Saya tengok cikgu buat muka dulu. Saya nampak saya mengintai sikit macam tu. Cikgu, mana yang lebih mudah kalau nak warna? Daripada kita warnakan ruang yang besar dulu ke atau ruang yang kecil dulu macam saya buat ni? Okey, sebenarnya terpulang pada kreativiti masing-masing. Tapi pada cikgu, cikgu suka guna ruang yang lebih besar terlebih dahulu. Sebab kita orang kata senang nak handle yang apa yang kecil tu nanti. Yang penting yang besar ni kita dah warnakan, okey? Puas cikgu tutup tangan tak bagi Mira tengok. Rupanya Mira dapat tengok jadi tak payah tutuplah. Saya minta sikit cikgu. Wah, cantiknya cikgu punya. Okay. Kita buat. Okey, sambil tu kalau Mira nak tanya tentang yang berkaitan dengan seni, Mira bolehlah tanya cikgu. Saya nak tanya juga cikgu. Tadi kan cikgu kata fabric dye ni mudah untuk didapati kan cikgu? Betul. Tapi andai katalah nak tunggu penghantaran kadang-kadang mengambil masa juga kan cikgu? Betul. Jadi ada tak bahan lain yang kita boleh gantikan selain daripada warna ni? Okey, selain daripada fabric dye, kita boleh guna akrilik. Pernah dengar tak warna akrilik? Boleh. Pernah dengar cikgu? Akrilik pun antara sifat apa material yang boleh digunakan, medium yang boleh digunakan untuk mewarna pada permukaan fabrik. Jadi jangan risau. Kalau kita dah ada usaha nak tu buat tu, tak kisahlah Mira. Apa punya jenis medium pun kita boleh guna. Kuning cikgu dah habislah Mira. Cikgu terpaksa tambah cikgu tambahkan. Boleh. Tapi cikgu tadi cikgu kata cikgu guna akrilik. Tapi kalau kita basuh ataupun kena air beg ni, tak hilanglah warna tu cikgu. Tak. Akrilik pun sifat dia sama. Dia tak hilang. Cuma bezanya akrilik ni sedikit ada campuran macam ada kenyal sikit. Dia macam getah sikit. Sifat dia lain sikit. Tapi masih boleh digunakan. Kalau Mira tengok, ada di pasaran ada orang jual kasut yang bercorak, berilustrasi kan? Betul. Yes, itu pun antara produk yang menggunakan teknik yang samalah seperti kita buat hari ini. Wah, menarik betul lah kan? Cikgu. Dan kita tengokkan macam tu kan cikgu. Kita buat corak macam tu kat kasut. Saya tengok kebanyakan remaja lah terutamanya betul, cikgu. Akhirnya daripada bermula dengan hobi boleh menjana pendapatan. Betul. Kat pasaran banyak sekarang ni Mira ya. Sebab tu cikgu kata seni ni bukan sekadar kita belajar teori sahaja. Kita boleh praktiskan. Okey. Okey.
menggunakan idea yang kita ada. Yang cikgu ajar ini kita ambil yang simple je lah. Mira, Mira pun baru nak belajar kan. Yeah. Cik, nak tunjuklah tu. Nak tunjuklah, matang-matang saya punya mata dah siap. Tak apa Mira, kita tengok siapa yang siap ni dulu nanti. Mira. Ini saya punya love, 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 love kat mata saya macam ni. Kalau macam ni kan cikgu, betul tak teknik mewarna saya daripada segi berus yang saya gunakan ke? Okey, setakat ni betul Mira. Tak ada masalah. Janji Mira tak melanggar outline. Sebab tu kita buat outline awal tadi. Sebab kita tak nak masa kita mewarna, kita dah langgar kawasan yang kita nak warna lain. Sebenarnya ada sikit terlanggar sikit. Ya, cikgu nampak sebenarnya tu. Sebab tu cikgu tak nak bagi 90 tadi. Tak nak bagi 100. Tak nak bagi 100. Okey. Okey, tak apa. Teruskan. Ada masa sikit lagi Mira, mari kita teruskan. Mari. Cikgu, cikgu ada orang kata ada hajat ini. Cikgu nak kalahkan Mira. Cikgu nak kalahkan saya. Baik, saya akan pastikan. Okey, nak pegang berus. Saya kekal nombor satu. Nak pegang berus. Nak pegang berus ni pun ada teknik sebenarnya. Macam mana cikgu? Teknik dia macam kita pegang pensel juga, tapi kita kena layan je. Sebab itulah orang yang seni ni biasa dia layan perasaan kan? Itulah cara dia nak melayan perasaan dia, dia melakar dan mewarna. Okey. Cikgu punya dah nak siap jaga Mira. Tapi kan cikgu, saya tengok kalau mewarna ni kan cikgu, kita kena warna yang kita gunakan, kita kena penuhi ruang lah kan cikgu. Tak bolehlah biarkan dia kosong ke. Okey, cikgu nak tunjuk teknik lah sedikit walaupun walaupun Mira dah laju sangat tu. Okey, cikgu nak tunjuk teknik. Tadi cikgu dah warnakan permukaan cikgu punya, cikgu boleh tunjuk sikit kot. Okey, cikgu dah warnakan permukaan cikgu punya smiley cikgu ni dengan warna kuning. Sekarang ni cikgu nak tunjukkan smiley cikgu ni ada nampak sedikit 3D. Jadi cikgu gunakan warna orange, cikgu tindihkan bahagian tepi dia supaya dia nampak 3D, dia nampak tone dia. Okey, nampak tak tu? Kalau kita warna satu layer saja cantik, bukanlah tak cantik. Cuma kalau kita mempelbagaikan warna, nampak lebih menarik. Okey. Oh, ini rupanya rahsia cikgu dalam menghasilkan beg yang cantik. Ya, kita kena gunakan warna-warna yang ada. Okey, janganlah guna warna asas sahaja. Okey. Sebab tu kalau kita perasan Mira, kalau kita beli pensel warna dalam kotak ataupun dalam botol ke, mesti masa kita beli tu dah tersusun dah warna-warna ikut tone. Okey. Sebab itulah fungsinya supaya kita boleh warnakan, campurkan warna tu untuk menghasilkan karya yang lebih menarik. Wah, orang kata kena pandai-pandai main warna jugalah. Betul. Jangan takut. Prinsipnya jangan takut. Jangan takut mencuba. Okey, dalam seni ni tak ada yang salah sebenarnya. Sebab dia adalah ekspresi. Kena dengan tajuk kita hari ini, Mira. Saya punya warna kuning pun dah habislah juga cikgu. Boleh ambil. Terima kasih. Sebenarnya tak nak bagi, tapi Mira menang. Alamak, cikgu janganlah, nanti tak siap saya punya beg. Okay. Kalau cikgu tak nak kasih, saya punya smiley ni nanti ada bercorak-corak warna dia cikgu. Jangan Mira, tak cantik. Okay, saya tuang sikit. Okey, cikgu punya. Okey, berbeza dengan Mira, Mira buat bentuk apa, mewarna mata dia dulu kan. Betul. Macam cikgu, cikgu warna ruang dia dahulu. So, bila ruang cikgu dah siap, okey, yang cikgu tunjuk ni sebenarnya orang kata sepatutnya kita guna air untuk basuhkan berus kita ni. Tapi kalau kata kita tengah terdesak kan, nak buat kerja tapi air tak ada. Okey. Gunakan tisu basah. Boleh juga cikgu. Boleh. Kita gunakan tisu basah, kita lap dia bersih-bersih. Sebab kita nak gunakan warna lain dulu. Kalau kita tak lap, tak bersihkan, nanti warna tu bercampur. Okey, kalau bercampur warna sewarna tak apa, tapi kalau bercampur warna yang kontra dah tak cantik. Tahu tak warna sewarna? Warna apa cikgu? Warna sewarna. Warna sewarna. Mungkin warna senada? Ya, betul. Oh, maksudnya kalau kuning dengan yang macam orange, krim, putih, itu warna sewarna dia lah. Okey, cikgu nak teruskan. Kalau sembang dengan Mira, nanti Mira yang siap. Okey, cikgu nak teruskan. Okey. Kita ada sikit lagi masa, Mira. Seronok juga sebenarnya kita buat aktiviti macam ni. Kadang-kadang sambil kita melukis, mewarna dan melukis ni, kita akan dapat mood yang tenang, yang relax, yang santai kan. Kalau macam ni kan cikgu, yang saya punya dengan cikgu punya ni kan, apa unsur seni dan juga prinsip seni yang kita gunakan dalam ilustrasi beg kita ni cikgu? Okey, banyak sebenarnya. Kita nampak simple tapi sebenarnya banyak unsur seni yang kita gunakan. Yang pertama, semasa kita buat thumbnail tadi, yang kita buat lakaran image ni tadi, kita menggunakan garisan. Garisan merupakan unsur unsur asas yang paling penting dalam seni. Okey, lepas kita melakar menggunakan garisan, kita membentuk sebenarnya. Ya. Kita dah buat bulat ni, rupa bulat, rupa garisan melengkung kan? Itu antara unsur juga. Seterusnya, masa kita dah siap melakar, kita mewarna. Betul. Warna pun unsur unsur seni juga.
Jadi banyaklah kita gunakan unsur-unsur seni ni. Kan, walaupun cuma ada satu je emoji ya, tapi unsurnya banyak kan, betul, cikgu? Betul. Kita kena praktiskanlah apa yang kita belajar dalam kelas kan, Mira. Betul. Okey, sikit lagi Mira, jaga Mira. Cikgu dah nak siap ni. Alamak, saya pula baru nak buat ruang yang besar. Patutlah tadi cikgu dah pesan, siapkan ruang yang besar dulu baru buat ruang yang kecil. Betul. Alamak. Sebab tu cikgu lebih galakkanlah kita menggunakan ruang yang besar dulu kita warnakan. Supaya kita tak adalah terkejar-kejar nanti. Betul tu. Okey. Ini saya punya. Okey. Cikgu nak warna mata dia ya. Tengok cikgu warna mata dia. Cikgu ambil warna putih. Okey. Boleh tengoklah. Okey, katakanlah Mira, kita masa kita mewarna ni, kita tersentuh outline kita tadi. Alamak, nampak macam alamak tak cantik. Jangan risau. Lepas kita dah buat warna ni nanti, kita pekatkan semula outline kita dengan marker hitam. Macam tu dia punya teknik. Itulah trik dia sebenarnya supaya lakaran kita ataupun lukisan kita kelihatan lebih menarik. Oh, baik. Okey, cikgu. Okay. Saya alang-alang saya nak siapkan juga warna saya ni. Okey. Cikgu Ju nak menang. Saya tak akan benarkan. Kalau macam tu, kita berhenti berehat dulu. Saya boleh siapkan warna-warna ni, cikgu. Cikgu kita pun kembali. Tak nak bagi dia menang. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Saya akan pastikan saya yang menang. KPM. KPM, kita sudah berada di segmen yang terakhir. Cikgu Ju, saya punya dah siap. Okey, cikgu pun dah siap. Kita nak angkat ni. Hati-hati, jangan terkejut. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Wah, tengok cikgu. Cantik. Cikgu siapa yang menang ni? Kalau macam ni kan, tengok cikgu punya dengan saya punya. Siapa yang menang? Sebabkan kita tak tahu nak pilih siapa yang menang. Kita mereka minta mereka yang di rumahlah pilih siapa yang menang agak-agaknya ya. Kita minta kamera pilihkanlah yang mana satu yang dapat markah tinggi. Minta zoom sikit. Wow, yang Mira punya. Tak apa. Tahniahlah Mira sebab berjaya memenangi pada hari ini ya, cikgu, Mira. Cikgu, saya menang hari ini je cikgu. Cikgu punya menang selama-lamanya. Wah, amin. Sebab ini yang saya buat ni, ini ialah ilmu yang cikgu turunkan dan ajar pada saya dan mereka di rumah yang menonton hari ini. Ya, betul. Ya, okey. Cikgu. Ya. Cikgu pun dah bagi ilmu yang bagus, yang bermanfaat untuk kami. Mungkin ada sikit rumusan ataupun kesimpulan yang cikgu nak buat. Okey. Apa yang hari ini kita dah fokuskan selama satu jam cikgu? Okey, selama satu jam ni sebenarnya secara tak langsung murid-murid di luar sana dah mendalami ilmu komunikasi visual dalam bidang grafik. Okey, iaitu yang hari ini kita fokus kepada ilustrasi ekspresi. Macam cikgu dah bagi tahu tadi, kita ada banyak jenis ilustrasi dan hari ini kita fokus pada ilustrasi ekspresi. Kenapa cikgu memilih tajuk ini? Kerana kita sekarang ni dalam pandemik, suasana pandemik ni ada perasaan macam-macam perasaan, Mira. Jadi kita tak tahu macam mana kita nak gambar, nak luahkan perasaan tu. Kalau kita pendam akan jadi penyakit, Mira. Jadi kita luahkan dalam bentuk menghasilkan beberapa produk yang mana boleh meluahkan ataupun menunjukkan ekspresi kita kepada ketika itu. Okey, jadi cikgu cuma berharaplah okey, anak-anak murid di luar sana boleh menjalankan aktiviti ini bersama dengan keluarga. Ya, betul tu. Dan kalau kepada mereka di rumah, jangan risau ataupun susah hati kalau tak ada back canvas ni kan cikgu. Betul. Sebab saya ada tengok ada murid yang menghasilkan back canvas ni dengan daripada batang pokok
pokok pisang. Ya, betul. Sebenarnya banyak lagi idea-idea yang boleh dijadikan orang kata mendatangkan hasil sebenarnya, Mira. Tapi terpulang pada kreativiti kita. Ya. Dan kalau macam cikgu kata, selain daripada bila kita jadikan ini sebagai mungkin satu hobi, mengisi masa lapang kan cikgu, akhirnya menjadi menjana pendapatan. Tapi kan cikgu, saya ada satu soalan juga. Apa yang kita belajar hari ini mengenai ilustrasi ini kan cikgu, ada tak peluang kerjaya? Okey. Sebenarnya cikgu amat menarik minat cikgu lah nak berbicara tentang bidang kerjaya dalam bidang ini. Sebenarnya bidang komunikasi visual yang lebih pada grafik ini sebenarnya terlalu banyak bidang pekerjaan, ya Mira. Selain kita boleh menghasilkan produk-produk sendiri, kita boleh masuk dalam bidang fotografi, kita boleh jadi fashion designer sebenarnya. Betul. Okey, sekarang apa? Kalau kita mahir melukis, membuat ilustrasi, kita boleh melahirkan banyak, orang kata banyak idea dalam pelbagai bidang lah. Okey, contohnya macam fashion. Okey, nak menghasilkan baju mesti ada lakaran, dan itulah kegunaannya kita menghasilkan lakaran pada hari ini. Basic tu yang paling penting. Betul, dan hari ini inilah yang Cikgu Ju fokuskan mengenai basic ataupun asas kepada ilustrasi bagi sesebuah tote bag. Kepada anda yang baru saja menonton, jangan risau, boleh saja tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Kan Cikgu? Betul. Untuk apa yang kita belajar hari ini selama satu jam. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ju atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Terima kasih sudah datang ke kelas Mahir kita petang, Cikgu. Sama-sama. Dan terima kasih juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Tapi jangan ke mana-mana, kerana selepas ini kita ada satu lagi kelas Mahir. Nak tahu belajar pasal apa pula lepas ini, Cikgu Ju? Betul. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Bye. Assalamualaikum.